Halo, di sana kesodonyo. Selamat datang di Supirman Run. Dan kali ini kita bakalan review ataupun nantinya bakalan menelusuri jalan tol Padang Sicincin. Tapi kini kita lagi di Sicincin, itu flyovernya jalan tol yang di Sicincin. Itu mengarah Padang Panjang dan itu mengarah Kota Padang. Kini di hari Minggu September tanggal berapa ya? Ini 23 atau 22. Oke lah ya. Jangan lupa ikuti antar Supirman Run bakalan menelusuri jalan tol yang di Sicincin ko. Insyaallah nanti bakalan sampai ke Kayu Tanam. Dari jalan raya Sicincin sampai ini ke dalam ya. Ini mengarah ke tol yang di Kayu Tanam. Nah, dan terlihat di sini lagi pengerjaan. Cuman nggak tahu nih apakah nantinya sinyal drone saya bakalan bisa tembus ke Kayu Tanam, nggak tahu kita ya kan. Dan sampai di sini pun sinyal drone saya udah hilang-hilang ya kan. Nah, yo, mari kita telusuri terus mana tuan nanti bisa drone-nya sampai ke gerbang yang di Kayu Tanam. Oke, di sana drone.
di sana metodenya. Tadi kebetulan sinyal drone-nya hilang, jadi saya pun nggak sempat sampai ke kayu tanam. Dan secara manual kita langsung ke gerbang tol yang di kayu tanam ha. Jadi bila agak banyak baterainya, kita tabangan balik di sana. Nah, halo, nusana kasodonyo. Jadi tadi sebelum Superman Ron sampai ke gerbang tol yang di kayu tanam kok, sesempatnya tadi kehilangan sinyal ya kan. Jadi enggak bisa menelusuri dari si cincin sampai ke kayu tanam. Jadi kebetulan kita langsung menuju ke arah gerbang tol yang di kayu tanam. Kalau misalkan kita dari Parang Panjang ataupun Bukit Tinggi, itu adalah gerbang masuk mengarah ke Kota Padang. Tapi kalau kita dari Padang, sana kedonyo, itu adalah gerbang kalua dari tol yang di Padang. Nah, jadi berencana kali ko Superman Ron bakalan menanyain Ron di gerbang tol yang di kayu tanam. Tadi kita kehilangan sinyal dan tak memungkinkan untuk melanjutkan ke gerbang ini. Dan secara manual kita langsung mengarah, menggas motor ke gerbang tol yang di Siko, kayu tanam. Jadi untuk indak memperpanjang mukadima, langsung saja ke acara kita selanjutnya. Oke lah yo, dun sana kesudunya. Jangan lupa ikuti antarui perjalanan Superman Ron versi gerbang tol yang dari si cincin sampai ke kayu tanam. Dan tadi di perjalanan Superman Ron kita mencari bahwasanya jalan tol Padang si cincin berada di kaki gunung Singgalang dan di kaki gunung Tandike. Jadi harus membelah kaki gunung itu supaya bisa menyamuan kedataran ataupun elevasi yang dari Padang sampai ke lokasi kayu tanam itu. Oke lah, selanjutnya kita bakalan lanjut menerbangkan Superman Ron. Oke, cus. Nah, kali ko kita langsung menerbangkan Superman Ron. Dado lagi barado di gerbang tol yang di kayu tanam. Itu mengarah ke Padang Panjang. Dan itu mengarah ke Kota Padang ataupun si cincin. Oke, jus. Oh, jadi kalau yang di dalam tuh alah pada siap. Nah, kita lagi berada di kaki gunung Tandike ataupun kaki gunung Singgalang ya. Jadi gunung Tandike-nya tertutup sama awan, jadi enggak nampak. Nah, tadi kita di si cincin. Si cincin tuh arah ke situ. Thank you.
Kalau untuk penyambungan yang dari si cincin, nah yang di depan kita kok adalah sambungan yang kita lihat tadi yang dari si cincin. Cuman kebetulan dari si cincin tadi kita tidak bisa sampai kemari lantaran sinyal drone Superman hilang. Makanya kita sambung kemari. Jadi yang dari si cincin tembusnya kemari dusan drone yang barusan iko mengarah ke mungkin yang mengarah Pekanbaru ya kan, nggak tahu juga sih. Oke lah, jadi yang dari kita lihat yang dari si cincin sampai ke kayu tanam udah nyambung ya, kira-kira iko lah ya dusan drone kesodonya jalan tol Padang. Yang mengarah ke Padang Panjang tuh membelah bukit-bukit kaki Gunung Tandike ataupun Gunung Singgalang. Oke lah, di sana drone kesodonya. Kebetulan tadi menjelang pulang Superman drone kehabisan baterai. Rupanya langsung mendarat darurat dan alhamdulillahnya bisa bersebuah balik. Itulah penelusuran Superman drone tentang jalan tol dari si cincin sampai ke gerbang yang di kayu tanam. Rupanya masih ada lanjutan mengarah ke Padang Panjang ya. Kebetulan Iko mungkin gerbang yang mengarah ke jalan rayanya tadi masih ada lanjutannya. Oke lah ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.